Dia lagi mimpi, guys. Ada seekor domba, terus dikejar. Kita kagetin kakak kita nih. Mana? Kita klik kah? Dicolek-colek dong. Wah, kaget akhirnya. Akhirnya kakaknya mau bermain sama kita, guys. Dia pun takut sampai lari keluar ya. 3, 2, 1, angkat. Wah, masih gak bisa. Angkat. Sekali lagi. Oh, ada barnya, guys. Oke. Ayo, let's go. Untung aja pas banget, guys. Wah, kita banget pas ya. Nah, megang pedangnya, guys. Seperti di dongeng-dongeng, teman ya. Aku punya kekuatan, aku punya pedang, gitu. Oke. Apakah kita akan battle melawan adik kita sendiri nih, teman-teman ya? Oke. Gimana? Widih. Kayaknya korban game ini, guys. Kakak kita ini terus gimana? Wah. Wah. Kaki. Kabur. Gimana? Help me. Kalian jangan nonton. Oh. Trigger. Trigger. Halo, halo, halo. Kocak sumpah, guys. Akhirnya kita bisa lewat dari dia. Halo guys, kembali lagi di Michikigo. Jadi di video kali ini kita akan bermain game Lost in Play. Di episode sebelumnya cukup seru, teman-teman ya, karena satu karakter yang belum kita ketahui namanya sedang bermimpi dari tidurnya. Dan kali ini kita akan melanjutkan kisah dari game Lost in Play ini, teman-teman. Sebelum video dimulai, gue mau ngingetin buat teman-teman semua untuk subscribe, guys, dan juga like videonya dan juga aktifin notifikasinya supaya kalian dapat kabar-kabar dari video terbaru gue. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang masih mampir dan juga setia nonton di channel Michikigo. Gua doain kalian semua sehat-sehat selalu ya, teman-teman ya. Dan selamat datang buat penonton baru, semoga gua bisa menghibur kalian. Langsung aja kita mulai gamenya, let's go. Nah, jadi kemarin itu kita sudah terbangun dari tidur kita, teman-teman ya. Dan kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita menjadi seorang karakter perempuan, teman-teman. Kita belum tahu ya namanya siapa ya. Nah, di sini, guys, dia mau turun tangga, tetapi di sini ada anjingnya lagi tidur, guys. Bisa-bisanya dia melewati seperti itu ya. Oke, kita klik. Ih, lucu banget. Oke, abis ini kita harus ngapain, teman-teman? Kita interaksi kah? Ada sebuah komik, teman-teman ya. Sepertinya ini kayak kerajaan kodok ya, guys. Ada rajanya dan dia disergap oleh seekor serigala mungkin bertanduk rusa. Dan akhirnya rajanya tertangkap, guys. Dan para pengikutnya itu kayaknya menyelamatkan rajanya, teman-teman. Oke, kita lihat dulu ya. Wah, para pengikutnya kalah, guys. Dan rajanya pun diambil. Terus dibawa ke suatu tempat ya, teman-teman ya. Nah, mereka bermimpi. Bermimpi ada ide bahwa ada sebuah pedang mungkin, guys ya. Oke, DIY. Cara membuat mungkin ya. Satu, kardus. Kedua, gunting. Gunting kardusnya seperti itu. Oh, ketiga, krayon. Setelah jadi, lalu kita warnain seperti gitu, guys ya. Jadi seperti monster yang sebelah kiri sini, guys. Nih. Ya. Yang ini, guys. Ya, apakah kita disuruh membuat alat ini? Gue juga nggak tahu, teman-teman. Oke, di sini kita menemukan krayon sepertinya. Oke. Betul sekali. Krayon, kardus di dalam sini kah? Gak ada, teman-teman. Coba kita ke kiri. Oh, kita bisa ganti ininya ya. Lagunya. Oh, katanya kita butuh pemberatnya, mungkin gitu ya. Di manakah dia?
Oke, kita tanyakan kepada peta. Lo kira Dora Explorer, teman-teman? Oke, nggak ada yang bisa diklik di sini. Telepon juga nggak bisa. Coba kita ke kanan sini, teman-teman ya. Oke, ada kakak kita sepertinya. Nah ini guys, ada kardusnya tapi ada kucingnya ya. Gimana caranya kita mengambil? Tetapi sebelum kita ke sana, kita ambil dulu, interaksi dulu guys, ini guys. Apakah ada sesuatu yang berguna? Waduh. Nah, apa nih? Ini boneka bebek-bebekan yang seperti di mimpi karakter kita, guys. Nah, dapat sebuah bola, teman-teman. Nggak ada lagi ya? Oke, nggak ada lagi. Kita coba interaksi kakak kita. Kusini na bali. Kakak, ajak aku main. Nah, nggak mau main, guys. Kakak kita, guys. Ini ada sebuah bel. Oke, kita dapat, teman-teman. Gak bisa diapa-apain ya ini ya. Bebeknya bisa kita ambil? Gak bisa, teman-teman. Kardusnya boleh nggak aku ambil? Aduh. Apakah kita trigger dulu, teman-teman, ininya, kucingnya? Coba kita pakai bola ya. Gak mau, teman-teman. Marah dia. Pakai bel? Tambah marah, guys. Aduh, gimana ini? Buat apa ya? Oke. Kita back dulu coba. Ada yang bisa kita lakukan di sini? Sebentar. Ini kah? Tidak bisa, teman-teman. Oh, kita bangunin anjing kita, guys. Coba, coba ya. Oh, dia tidur sangat pulas. Oke, coba kita gangguin ya. Nih. Dia lagi mimpi, guys. Ada seekor domba, terus dikejar. Oke. Maksudnya apa ini, teman-teman ya? Oh. Apakah kita harus ke sana, ke atas? Bentar, guys. Oke. Kita harus ngapain, teman-teman? Oh, dorong dombanya, nah, sampai ke titik X itu, teman-teman. Ya, mentok, salah kita, guys. Ulangi. Salah, guys. Berarti kita itu harus mendorong satu domba yang di sini. Nggak bisa, guys. Ini udah harus di sini. Dia nggak bisa dorong ke bawah ya. Ulang. Ulang ya. Sorry ya, teman-teman ya. Berarti ini kita dorong. Bentar, guys. Ini nggak bisa dorong kan? Iya, mentok. Mentok, teman-teman. Jadi kita harus gimana ini? Gua tahu. Oke, kita dorong dulu sini. Bentar ya, teman-teman ya. Kita dorong ke sana dulu. Kita dorong ke bawah. Kita dorong lagi ke bawah. Kita kesiniin. Dan ayo lo. Ini tinggal geser ke sini, guys. Help me. Gak bisa, teman-teman. Ini kalau gue dorong ke atas, kita nggak bisa lewat, tetap malah jadi nggak bisa lewat, guys. Kita butuh ke sini, teman-teman. Oke, ulangi. Cukup rumit, teman-teman ya. Sebenarnya mudah sih, cuman tricky aja ya. Bentar, tadi kita udah geser ke sini ya. Ini gimana? Bentar, guys. Kalau kita geser ke sana, ini nggak bisa. Kalau kita geser yang ini ke sini, guys, udah nggak bisa di kemana-mana ini. Berarti, oh, jangan ke sini dulu, guys. Oke, gue paham. Ke sini dulu, yap. Abis itu kita kan bisa lewat nih jadinya nih. Jangan kita sampai mentok sini, guys. Oke, nice. Kita kelarin dulu yang ini.
Tetap gak bisa ini. Ada yang salah, guys. Kenapa gue bilang salah? Kita gak bisa kesini, guys, ya. Bentar. Gak bisa, teman-teman. Kalau ini kita geser, terus kita tetap gak bisa kesini. Kita harus mindahin domba yang atas lagi, guys, kesini. Oke, ulangi, ulangi ya. Sebentar. Kita ke kiriin, kita geser ini ke bawah. Kalau udah ke kiri, kita ke kiriin, coba ya. Nggak bisa diapa-apain lagi ya. Cukup susah, teman-teman. Bentar. Oh iya, udah bener. Kita katasin dulu. Jangan dimentokin. Terus lu mau kemana, bang? Iya juga. Salah, guys. Ulangi. Oke, sebentar. Gue cari tahu dulu, temen ya. Oke, guys. Akhirnya gue bisa ya. Waduh, nice banget sih. Dengan susah payah gue, temen-temen. Tapi gue lupa lagi gue record, temen-temen. Saking apa fokusnya gue ya. Oke. Anjing kita sudah bangun, temen-temen, sepertinya. Saatnya kita pakai bola. Ayo kita bermain. Tangkap ini. Ayo. Oh. Lempar. Nah. Oke. Aduh. Waduh. Yah. Gak bisa dibuka. Aduh. Guys, apa yang pecah itu? Coba kita lihat dulu ke kanan, teman-teman. Anjing kita kemana? Oh, dia nyari. Oke. Nah, kita lihat. Apakah kucingnya takut, teman-teman? Wah, berantem mereka. Akhirnya pergi, teman-teman. Hai. Oke, kita ambil kardusnya. Yes, nice banget. Crayon sama ini udah dapet ya. Tinggal apa, guys? Kita bisa lihat bukunya lagi kan? Gunting, teman-teman. Kita bisa mendapatkan gunting di mana ya? Kita nggak bisa ke ujung sana ya? Oh, tinggal ini, teman-teman. Pecalawicik walakuku. Di mana saya? Kita butuh kunci. Di manakah kuncinya? Tunggu sebentar. Saya akan mencarinya. Gak bisakah kita ke sini? Tidak bisa. Oke, gak bisa, guys. Coba kita cek satu-satu, teman-teman ya. Oke. Di sini ada sebuah foto. Apa yang bisa kita interaksi? Ini, guys. Ini ya, bener ini. Ini sebuah ilustrasi, guys. Ini jamnya, ini bebeknya ya. Kita nggak punya apa-apa lagi, guys. Kuncinya di mana, by the way? Ada di baju sini kah? Saya kita harus ke atas lagi, teman-teman. Bentar. Kayaknya nggak ada apa-apa di situ, teman-teman. Di sini pun kakak kita gandungin coba. Tetap aja dia sibuk. Nah, ternyata di situ, teman-teman. Waduh. Yang pertama itu nggak bisa ya, teman-teman. Harus dua kali. Oke, kita dapetin. Langsung aja kita ini ya. Pasang ya. Nice banget sih. Oke, oke. Wacalawici walakuku. Oke, langsung aja kita pasang. Oke. Kita harus bagaimana nih, teman-teman? Apakah harus jam 12 pas? Ada clue tidak? Apa kita harus ngikutin yang ada di ini? Jam
panjangnya ke sini, guys. 4:30 ya. Gini kah? Enggak, guys. Biasanya kan kalau nyala tuh jam 12, guys. Jam 12 pas. Bunyi loh. Enggak bunyi, guys. Ntar dulu, kita perhatiin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jam 12 pas lewat. Lewat dong. Lewat lo, bro. Bentar, guys. Kayaknya harus ada sama kayak di foto, guys. Bentar. Gue gak perhatiin, guys. Nih. 9. Jam 5 kurang 15 ya. Oke. Tinggal geser dong berarti, guys. Gini. Tidak ada yang terjadi, teman-teman. Apa yang saya harus lakukan? Tidak. Kurang satu kah? Wah. Bentar, guys. Ini nggak ada clue sama sekali loh. Nih. Lah, salah dodol. Jam 5 pas. Itu jarumnya ke 9. Oke. Gue nggak perhatiin, guys. Sorry ya. Nih, sini. Bentar, kita tarik dulu nih. Nah, bisa loh. 5. Nah. Akhirnya dia kikuk-kikuk. Nah, keluarlah sebuah kunci ya, teman-teman. Aduh. Oke. Kita ambil. Sip. Kita buka berarti lacinya. Sip. Kita dapat apa? Dapat gunting, teman-teman. Nice banget. Ambil. Nah, berarti kita sudah bisa crafting dong. Nah, cara craftingnya di mana? Oke. Di sini kah? Di mana kita craftingnya? Di dekat kakak kita kah? Oke. Coba kita lihat dulu, guys. DIY. Kita craftingnya di mana, bro? Coba di luar ya. Bukan di dalam sini kayaknya, guys. Apa di kamar kita ya? Oh iya, di luar, guys. Harus di luar berarti mainnya. Oke, kita lihat. Dengan cepat. Krayon. Oh, udah di krayon. Oh. Pinter ya. Kita kagetin kakak kita nih. Mana? Kita klik kah? Dicolek-colek dong. Wah, kaget akhirnya. Akhirnya kakaknya mau bermain sama kita, guys. Dia pun takut sampai lari keluar ya. Waduh. Kenapa? Apakah gara-gara kita... Oh, gambar ini kayak godok, guys. Apakah gara-gara kita pakai kostum ini, teman-teman? Jadi, makhluk godok itu marah. Apa yang harus kita lakukan? Apa tuh? Diklik. Oh. 1, 2. Oh. Biar kita bisa ngejar kakak kita mungkin. Aduh. Aduh. Oh, kalau salah satu gagal, guys. Sorry. Ayo. Ayo, udah 6. Nah. Waduh. Kenapa jadi seperti ini, teman-teman? Kita jadi makhluk asing, teman-teman. Jadi makhluk yang ada di dongeng itu. Waduh. Bahaya, teman-teman, ini ya. Kadang-kadang anak-anak itu memang kalau lagi main itu imajinasinya tinggi, guys. Ya. Akhirnya kakak kita ngumpet nggak tahu di sebuah tempat ini, teman-teman. Apa yang saya harus lakukan? Sekarang apakah kita jadi kakak kita ya? Kenapa?
Hai. Aku butuh kacamata katanya. Oke, ini apa? Apa ini, guys? Yah, nggak nyampe. Ini ada beda warna juga, guys. Getah karet. Coba kita ke kanan dulu ya. Waduh. Bentar, guys. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Culipu cele. Ini ada sebuah pisau ya. Kita ambil bisa? Lah. Malah kabur lu, bro. Ada getah. Bentar, guys. Ini gak ada clue sama sekali ya, guys ya. Oh, sebelah kiri ada ini anggota. Ini, guys. Kodok-kodok. Halo, kenapa? Pesawatnya nyangkut katanya. Ini makhluk apa, teman-teman ya? Mungkin kayak kayak burung hantu, teman-teman. Oke, kita dapat mangkok. Kita ke sini dulu ya, teman-teman ya. Kita deketin. Gak ada apa-apa katanya. Kamu kenapa? Itu pedang katanya. Kita butuh 3 orang. Oke. Yang lainnya pada sibuk masing-masing, teman-teman. Kayaknya kita harus bantu mereka dulu ya. Yang berdua ini nih. Yang satu mau ngambil pesawat kertas. Dan satu lagi nih ngapain ini? Sibuk baca deh, guys. Dia butuh apa? Makanannya lepas kali ya. Kupu-kupunya mungkin, teman-teman. Oke. Gue bakalan coba satu hal, teman-teman ya. Yaitu mangkoknya kita pakai buat getah. Kita ambil getahnya. Tidak ada yang terjadi katanya. Berarti kita harus ngapain nih? Cuman punya mangkok, guys. Ambil bisa kan? Oke. Gak bisa, guys. Kita belum bisa kesini ya. Kita dapat sebuah pisau. Apakah pisaunya bisa kita lempar? Tidak bisa, teman-teman. Inikah pisaunya? Oke. Mangkok. Baru mangkok ya. Salah pencet. Nice. Gue belum tahu getahnya buat apa, teman-teman ya. Apa buat kupu-kupu yang tadi, teman-teman? Biar kupu-kupunya itu bisa hinggap di batu itu ya. Coba, kita coba. Nah, bener sekali teman-temanku sekalian. Akhirnya dia pergi sama ininya ya, baru kita bisa masuk. Oke. Ambil. Nice sekali. Baru kita keluar. Oke, kita kabur. Oke, kita kasih kacamata dulu ya. Dia butuh kacamata biar ininya turun, guys. Nih. Punya lu. Akhirnya dia bisa lihat, bisa baca. Oke. Oh, kita mau ngambil itu, guys. Sudah bisa kah? Kurang nyampe, guys. Coba kalau buat ngambil ini, buat ngambil pesawat ini bisa nggak? Coba, bisa nggak? Nah, bisa, guys. Oh, topinya. Terima kasih, katanya. Terus? Oke. Terus gimana, guys? Dia butuh ini, guys. Butuh apa dia ya?
Riko Fokoshi, Oh, pembuka makanan, guys. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Can open it ini. Male. Oh, kita dibantu, guys. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Fokoshi, gimana? Ya udah, kita ke sini ya. Kita coba ambil satu barang lagi di sini. Lu bisa ambil ini enggak? Koprobicik terara po toilet. Oh, kita akan ketahuan katanya. Oh, lalelele boy. Malah diledekin, guys, sama si kodok. Coba balik lagi. Gak bisa, teman-teman. Koprobicik terara po toilet. Gak bisa. Kok kabur ya? Bentar. Kalau kita pencet ini kabur, guys. Bisa gak lu? Bantu bisa? Naik. Gak bisa, guys. Terus, terus. Kita pencet ini. Tidak ada yang terjadi, teman-teman. Gimana ya? Kita barang nggak ada. Kita punya satu teman. Kita butuh ngebuka itu. Can it open it? Bentar, guys, ya. Ini udah nggak ada yang bisa kita... Oh, oh. Coba pakai kayu itu. Gimana? Mana, guys? Dia diam di situ. Kamu diam di situ. Terus apa yang harus saya lakukan? Oh, oke. Dia diem, guys. Dia diem, guys. Nanti kita coba ngambil ini ya. Bisa gak? Oh, dia kok ikut ya? Koprobicik terara po toilet. Ambil. Ambil. Ya. Ya. Oh. Kita masuk, guys. Terus, terus. Halo, brother. Oh. Gila sih ini game. Keren banget, guys. Kita diajakin main catur dulu loh. Ini raja ya? Bisa kanan dan kiri, guys. Kita harus menyekat dia kah? Oh, kita bikin dia nggak bisa jalan, teman-teman. Oke. Baiklah. Dia item ya. Kita item, sama-sama item. Oke, kita serbu, guys, ya. Dia nggak akan bisa gerak tuh. Oke. Kita pepet dulu di sini. Nice banget. Ke sini. Salah. Balik lagi, Bang. Sini, jangan sampai dia ya, oh, nggak bisa mundur, teman-teman. Ah. Oh, oh, tidak. Ulangi, ulangi. Dia ngeledek kita, guys. Gak bisa mundur, teman-teman. Oke, berarti oke, mundur loh. Nah, itu kita biarin aja, guys. Oke, ayo, mau kemana lu?
Ayo lo. Ayo lo. Oke. Waduh. Bisa masuk dia, guys. Kalau kita ke sini, dia pasti ke sini. Kalau kita keluarin ini, dia pasti ke sana. Coba. Nah, kan betul. Ulangi, guys. Ulangi, ulangi, ulangi. Ini cukup tricky ya, guys, ya. Oke, sabar. Gue juga nggak tahu ini, coba. Oh, kalau gitu kalah. Oh, kalau pepet, pokoknya jangan sampai dia bisa jalan, guys. Oke, gue bakal pepet ke sini. Kita bakal serbu dia ya. Oke, gue bakal serbu lo. Kalau dia ke sini nggak mungkin. Berarti gue majuin lagi nih. Oke, gue bakal serbu dia. Kalau pepet, pepet. Ah, oke, okay, nice. Ayo, mau kemana lu? Oke, okay, gue majuin ini. Nah, dia udah gak ada langkah, guys. Dia mati langkah. Gue tinggal masukin sini. Aduh, salah, guys. Kita masih punya ini. Oke, okay, nice. Salah, guys, itu, guys. Dia akan kesana terus ini. Kita nggak bisa mundur, teman-teman ya. Wah, kita digocek, guys. Ulangi, guys. Sorry, tadi udah harusnya udah bener itu. Sorry ya. Salah langkah gue terakhir, guys. Itu udah terpojok dia loh. Terus yang hitam ya, guys ya. Kita terus. Yap. Oke, kalau dia ke sana berarti kita gerakin yang sebelah sini. Nah, kalau yang sebelah sini kita pepet lagi enggak, guys? Pepet lagi ya. Nah. Gue bakal ke sini. Yap, dia pasti mundur. Kita majuin lagi. Majuin lagi, guys. Oke, majuin lagi yang ini. Oke, kita maju. Yap, boleh. Maju. Ayo lo. Ayo lo. Ayo lo. Ayo lo. Kalah lu. Syukurin. Oh, marah dia, guys. Marah dia. Oke, oh dia masih jempol, guys. Akhirnya. Oke, oke. Masuk lagi. Masuk. Colek dong patatnya. Astaga, lucu. Kocak. Oke, terus. Kita harus Bentar. Male. Ini tetap gak bisa. Kita dapat apa ya itu ya? Ini apa, guys? Oh, ini kali. Bukan. Ini alat membuka kaleng, teman-teman ya. Gak ada yang bisa kita lakuin. Coba kita suruh ke situ. Diam di situ kamu. Karena kata kau. Oke. Terus. Oh, nggak ada hal yang bisa kita lakuin, guys, di sini. Yaudah, kita coba ke kiri ya. Oh, ini nih, guys. Ini ada batu. Tadi kita bisa interaksi ya.
Sebuah tuas ternyata, teman-teman. Luar biasa sih ini game. Sini. Oke, thank you. Akhirnya kita bisa bantuin satu orang lagi, guys. Ternyata kita jadi kakaknya ya, kakaknya yang lebih pinter, guys. Walaupun kita yang mainin ya. Sombong banget tuh, Bang. Oke, seru banget, seru. Oke, akhirnya kebuka dan lalatnya pada keluar. Terus? Hei, kerja raku. Ya ampun. Oh, kenyang dia mau makan dia, guys. Iya ya. Kalau kodok itu makannya lalat, guys, ya bener. Oke, sekarang kita udah berempat. Harusnya bisa sih buat ngambil pedangnya. Oke, ambil. Yah. Oke, ayo gue bantuin. Ayo. 3 2 1. Angkat. Wah. Masih enggak bisa. Angkat. Sekali lagi. Oh, ada barnya, guys. Oke. Ayo, let's go. Untung aja pas banget, guys. Wah. Kita banget pas ya. Nah, megang pedangnya, guys. Seperti di dongeng-dongeng, teman ya. Aku punya kekuatan, aku punya pedang gitu. Oke. Apakah kita akan battle melawan adik kita sendiri nih, teman-teman ya? Oke. Gimana? Widih. Kayaknya lah. Korban game ini, guys. Kakak kita ini terus gimana? Wah. Wah. Kaki kabur. Gimana? Help me. Kalian jangan nonton. Oh. Trigger. Halo. Kocak sumpah, guys. Akhirnya kita bisa lewat dari dia. Kocak ya. Oke, waduh. Kita masuk ke sebuah ruangan, teman-teman. Ke sebuah gua. Gak ada jalan lain, kita harus masuk. Seru ya. Aduh, keren banget sih. Bisa kepikiran loh. Oke. Sepertinya ini teka-teki lagi, teman-teman. Kayaknya kita bakal lanjutin di next video, teman-teman ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang nemenin gue dari awal episode sampai akhir. Kita bakal ketemu lagi di next video. Dadah.